Segitiga Bermuda masih menjadi salah satu tempat paling misterius di muka bumi. Wilayah laut di dalam garis imajiner yang menghubungkan tiga titik, yaitu Bermuda, Puerto Rico, dan Miami di Amerika Serikat, terkenal angker karena sejumlah insiden yakni hilangnya sejumlah kapal dan pesawat di masa lalu. Dengan lebih dari 300 bangkai kapal di perairannya, lokasi itu menjadi situs kapal karam terbesar di dunia. Area yang mencelakakan kapal di masa lalu itu justru menjadi situs menyelam kelas dunia, karena berkat airnya yang dangkal dan jernih. Para penyelam bisa berenang di antara lambung-lambung kapal karatan, meriam tua, dan relik-relik historis. Salah satu kapal karam yang paling terkenal adalah Cristobal Colon, salah satu bangkai terbesar yang ditemukan di Bermuda. Ada juga kapal perang Prancis, El Hermini, yang tenggelam pada 1863. Dan salah satu yang paling bersejarah adalah Mary Celestia. Ratusan bangkai kapal tetap utuh, meski diterpa cuaca buruk Bermuda, berkat program pelestarian laut. Tim Liputan 6.com melaporkan.